Hai kawan friends pada soal kali ini perhatikan gambar berikut. Berapa luas permukaan bola tersebut? Oke, di sini kita punya untuk mencari luas permukaan bola, kita menggunakan rumus ya di sini yaitu adalah rumusnya di sini Kakak punya akan sama dengan 4 dikalikan pi kalikan jari-jari kalikan jari-jari. Di sini kita punya R-nya atau jari-jari diketahui itu sama dengan kita punya 7 cm atau jari-jari adalah kita punya garis yang ditarik dari titik tengah bola menuju suatu titik pada kita punya lengkungan bola jari-jari ya maka dari itu kita punya 4 dikalikan P. P itu bisa bernilai 3,14 dan juga 22/7. Kita gunakan 22/7 apabila jari-jarinya itu merupakan bilangan yang habis dibagi oleh 7. Karena jari-jari yang merupakan bilangan yang habis dibagi oleh 7, kita gunakan berarti P-nya 22/7 ya, karena 7 itu telah habis dibagi oleh 7. Kalikan 7 kalikan 7. 7 pada penyebut, 7 pada pembilang sama-sama kita bagi dengan 7. Kita punya menghasilkan nilai 1 di sini ya. Berarti kita punya sekarang yaitu akan sama dengan 4 kalikan 22 kalikan 1 kalikan 7 per 1. Berarti kita punya 4 kalikan 22 atau sama dengan 22 kalikan 4 ya. Di sini kita punya karena perkalian itu bersifat komutatif. A kalikan B sama dengan B kalikan A. 22 kalikan 4. 2 kalikan 4, 8. 2 kalikan 4, 8. Jadi kita punya sekarang adalah di sini. 88 kalikan 1, 28 ya. Kalikan lagi dengan 7 per 1. Sekarang kita punya 88 kalikan 7, 8 kalikan 7, 56, tulis 6-nya, simpan 5-nya. 8 kalikan 7, 56, tambah 5, kita punya 61. Berarti ini akan sama dengan, yaitu 616 cm persegi. Sudah ketemu ya, ko, friends jawabannya. Maka dari itu, jangan pernah menyerah untuk belajar dan tetap semangat belajar, co-friends.